Selaku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat kembali melakukan aksi jemput bola pelayanan perekaman kartu tanda penduduk atau KTP elektronik bagi siswa-siswi SMKN 14 Jakarta, Kecamatan Johar Baru. Kepala Seksi Sektor Dukcapil Johar Baru, Kartika Sitorus mengatakan, perekaman KTP elektronik ini ditujukan bagi siswa-siswi yang sudah berusia 16 tahun ke atas. Kegiatan hari ini adalah perekaman KTP buat anak-anak usia 16 tahun ke atas. Harapannya setiap tahunnya ada seperti ini. Jadi supaya anak-anak senang kalau kita datangin jemput bola. Salah satu siswi kelas 10 SMKN 14 Jakarta, Purwe Ripka, merasa sangat terbantu dengan adanya pelayanan jemput bola ini. Bagus, enak, jadi bisa langsung foto, nggak harus ke kelurahan dulu. Tim Kominfotik Jakarta Pusat mengabarkan.